mau berketegangan di depan Jaya. Kalau aku marah-marah karena dia harus bertemu sama si Laras itu, bisa-bisa Jaya sembuh sama aku. Aku harus kelihatan baik dan Jaya bisa jatuh sama aku. Ini loh maksud aku, Jaya. Kamu kan kalau kamu ketemu Laras kan bilang aku dong, biar kita pergi sama-sama. Aku kan ngurunin juga sama dia, udah lama nggak ketemu nih. Dia kan sahabat aku, kamu nih nggak tahu aku, Jaya. Coba deh kamu bikin jadwal, Jaya, supaya kita bertiga bisa reunian lagi. Oh ala gitu, ya udah nanti aku atur reunian kita. Aku tanya Laras dulu, dia kapan waktunya nggak sibuk? Iya Jaya. Kalau aku sih bisa kapan aja, dan juga kalau kamu butuh bantuan apapun, aku selalu ada di sisi kamu, tenang aja. Permisi Bu, maaf Bu, itu mobil Ibu yang di depan mau tetap di luar atau mau saya pindahkan ke garasi Bu? Soalnya ada beberapa mobil yang mau lewat. Oh masukin aja Pak mobilnya ke garasi, saya masih mau lama-lama di sini. Gini aja Metty, maaf ya, kamu sebaiknya pulang aja dulu. Soalnya kan kebetulan kami baru pulang juga, jadi pengen istirahat dan tidak ingin diganggu. Oh ya, ya udah deh kalau kamu pengen istirahat, ya udah gih istirahat sana. Aku pulang dulu ya, bye. Oh iya Pak, saya mau bilang, lain kali kalau ada orang yang mau masuk ke rumah jangan izinkan masuk. Telepon saya dulu, sekalipun itu teman dekat saya. Baik Pak, tadi saya mau telepon Bapak, tapi Bu Metty bilang kalau Bu Metty itu teman baiknya Bapak. Jadi Bapak nggak akan marah, Pak. Kamu jangan dengerin dia. Dia bukan nyonya di rumah ini. Ya sudah, lain kali saya nggak mau kejadian ini terulang lagi. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, kok Papa ngomong gitu sih sama Tante Metty? Tante Metty kan juga teman sekolah Papa dulu. Papa nggak mau apa? Kasih kesempatan aja sekali buat Tante Metty jadi istri Papa. Kalau aku sih lebih pilih Tante Metty sih daripada mamanya Ainun itu, Pak. Enggak, Cis, enggak. Papa cuma anggap Tante Metty itu cuma teman dan juga cuma rekan bisnis aja. Entah kenapa di hati Papa masih ada mama kamu sama Tante Laras. Ya sudah, kamu sekarang mending ganti baju dan juga tidur ya. Udah malam nih. Ih, Papa nih masih aja sebutin Tante Laras. Ya udahlah, Pak. Icis mau kamar dulu ya. Bye, Papa. Good night. Iya, good night ya, Papa. Hah, Jaya, bisa-bisanya kamu bilang gitu. Ternyata setelah semua yang aku lakuin, kamu tetap saja masih sama seperti dulu. Akan kupastikan aku akan dapatin kamu dan menikah denganmu. Bu, Ainun berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum, bye-bye. Iya, hati-hati Ainun. Belajar yang rajin dan pintar, bye-bye. Ya udah Pak, Incess berangkat dulu ya. Iya, belajar yang betul Incess. Oh iya, jajan kamu masih ada nggak? Kalau nggak ada, biar Papa kirim lagi nih. Masih banyak kok, Pak. Jadi nggak usah. Semalam kan Papa baru aja transfer Intis 5 miliar. Masih ada sisa 3 miliar lagi, Pak. Oke lah, pinter anak Papa. Bisa hemat banget pakai uangnya. Oh iya, Inces. Nanti kalau kamu udah sampai sekolah, kasih tahu Ainun ya. Kalau kawannya Mama Ainun itu, Tante Metty ngajak reunian. Nanti malam kita jemput Ainun sama Ainun itu untuk makan malam bersama. Hah? Kita jemput, Pak? Ih, biarin aja lah Pak, mereka pergi sendiri, naik Maxim kek atau naik Grab. Nggak boleh gitu, lagi pula kan tempatnya juga searah. Ya udah, pokoknya kamu nanti bilang aja kayak gitu sama Ainun ya. Iyalah Pak, ya udah Pak, Incis pergi dulu ya, bye. Assalamualaikum. Iya, bye. Assalamualaikum, selamat pagi Mel. Hai Ai. Oh iya, gimana? Semalam kamu jadi makan sate sama Incis itu? Iya, jadi Mel. Incis sama papanya beli bahan-bahan, terus kami masak dan makan bareng-bareng. Hah? Yang bener, Ai. Emangnya si Incis itu mau ya makan sate kayak buatan kita-kita gitu? Biasanya kan dia kalau makan sate itu pasti buatan chef-chef dari luar negeri gitu. Awalnya sih dia nggak mau, Mel. Tapi pas dia udah rasa sate buatan emakku, langsung dia ketagihan. Syukurlah kalau dia mau. Kayak gitulah, kalau belum dicoba, mana tahu rasanya kayak gimana. Ketagihan kan? What? Apa kalian bilang? Inces makan sate di rumah kamu, Ainun? Kita harus minta penjelasan sama Inces. Tunggu aja nanti dia datang. Nah, tuh Inces. Hai guys. Inces, emang bener ya? Semalam kamu makan-makan di rumah Ainun. Makan sate. Nggak mungkin kan, Inces? Nggak level bagi kamu, Inces. Iya, kok kamu nggak cerita ke kita sih? Iya guys, maaf ya aku gak sempat cerita sama kalian. Soalnya semalam itu aku udah ngantuk banget. Jadinya langsung tidur deh, gak baca pesan dari kalian. Hah? Bener ternyata. Ih, Inces, kamu makin deket aja sama Ainun. Iya, betul tuh. Itulah, papa aku suka kali tuh ke rumahnya Ainun. Jadinya mau gak mau aku harus turutin kata papa aku deh. Iya juga sih, kalau papa kamu udah ngomong, mau gak mau kamu harus ikut kan. Oh iya Ai, nanti bilang ke mama kamu ya, nanti malam aku sama papa aku mau jemput kalian berdua. Soalnya ada mama kamu namanya Tante Metty, dia ajak reunian untuk makan malam bersama. Hah? Malam ini juga kamu sama papa kamu mau jemput kami? Gak usah Lancas, kamu kasih tahu aja lokasinya di mana. Nanti aku sama aku pergi naik Maxim aja, gak usah repot-repot. Udahlah, nggak apa-apa, biar kami aja yang jemput. Soalnya papa aku pun juga pengen banget jemput kalian berdua itu. Ya udah, kamu pokoknya sesi aja nanti malam, oke? Udah guys, kita cabut. Iya, yuk Ces. Ces, kamu nggak apa-apa kalau papa kamu makin deket sama mamanya Ainun itu? Iya Ces, kayaknya kamu udah nerima ya, Ainun bakal jadi saudaraan sama kamu. Ih, mana ada? Inilah, nanti malam kami mau makan sama Tante Metty. Nah, pasti Tante Metty nggak akan biarin tuh papa aku ngedeketi mamanya Ainun. Oh iya, bener juga Incess. Mama, Papa Incess sama Incess udah datang tuh. Mereka udah datang ya? Yaudah Nun, ayo kita keluar. Jangan biarin mereka nunggu kita lama-lama. Yuk. Iya Mah, yuk. Silakan masuk, silakan masuk. Wah. Oh iya, makasih Jaya. Kamu kenapa kayak terkagum-kagum gitu Laras? Kamu lihat ya? Maklum lah, aku ini baru pertama kali naik mobil mewah gini. Biasanya sih seringnya naik Avanza dengan parfum itu Stella jeruk, bikin pusing. Ini teman. Walah, kirain apa toh? Nanti kalau kamu jadi istri aku, kamu bisa naik mobil ini tiap hari loh. Ih, Papa ngomong apaan sih? Iya, Ces, Papa kamu nih agak lain ya. Coba kamu nasihatin Papa kamu, jangan suka ngadi-ngadi deh. Jaya, kamu sadar deh. Oh iya Om, kita mau makan di mana ya? Oh, nanti kita makannya di Luxury Restoran. Wah, Luxury Restoran. Pasti itu tempat makan mahal ya, Om. Dari namanya aja udah kelihatan mahal. Bisa aja. Nah, kita udah sampai nih. Mewah banget ya, Mah. Ah, iya, Nun. Ya udah, yuk kita turun. Bentar Laras, aku bukain pintunya ya. Nah, yuk. Jaya, kamu nih ngapain sih repot pakai bukain pintu segala? Memangnya aku tuan princess Cinderella apa? Ya udah deh, makasih ya. Hah? Si Jaya jemput Laras sama anaknya. Ih, pantas aja tadi aku telepon dia untuk pergi sama-sama tapi dia nolak. Dia bilang perginya sendiri-sendiri aja. Rupanya dia mau jemput Laras sama anaknya. Mau aja kamu Laras. Jaya, Jaya, aja berdepan aku ya. Kamu cuekin aku, bukan nyesal. Selamat datang di Luxury Resort. Ainun sini. Tengok tuh di dalam restorannya tuh kayak gini. Wah, tempat makan yang kemarin aja aku kira itu udah paling mewah. Ternyata ada yang lebih mewah lagi, Ces. Di sini tuh banyak banget restoran-restoran mewah. Asalkan kamu ada duit, kamu bisa pilih mau restoran kemana aja. Nah, kita duduk di meja itu. Sepertinya itu Tante Metty udah datang. Yaudah yuk. Metty, kamu udah sampai? Hai Metty, kamu apa kabar? Lama banget ya kita nggak ketemu. Semoga kamu baik aja. Laras, kamu apa kabar? Aku alhamdulillah kabarnya baik. Kamu gimana? Semoga kamu baik aja ya. Aku kangen banget sama kamu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah, aku juga baik, Met. Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Yaudah, duduk. Ini anak kamu ya? Namanya siapa? Oh, Ainun. Yaudah, duduk. Misi, ini menunya. Silahkan dipesan tuan dan nyonya. Terima kasih. Laras, Ainun, kalian mau pesan apa? Aku diisi coklat aja deh. Sama Om, Ainun juga diisi coklat. Tadi kami udah makan nasi padang, jadi masih kenyang. Ya kan, Mas? Injis juga itu aja lah, Pak. Jaya, kalau aku maunya sebuntut aja. Aku juga masih kenyang sih. Ya udahlah Laras, aku juga kayak kamu aja, diisi coklat. Berarti diisi coklatnya 4, terus kamu Metty, sok buntutnya 1 kan? Jaya, kamu ngapain sih ikut pesanan aku? Kamu coba yang lain, jadi kita bisa rasa-rasa nanti, cicip. Biarin. Jaya, aku nggak jadi sok buntut deh. Aku mau dessert coklat aja, soalnya aku lagi diet nih, nggak mau makan yang berat-berat. Dan juga aku mau samaan kayak kamu. Hah? Metty juga pesan dessert coklat. Kok tahu aku pesenan aja deh, kalian nih pada keikutan. Berarti dessert coklatnya 5 ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Pesanan kalian akan datang sekitar 30 menit lagi ya. Harap bersabar dan terima kasih. Selamat menikmati suasana di restoran ini. Musik. Metty, kamu sekarang kegiatannya ngapain nih? Oh, aku baru aja balik dari Australia, habis ngurus kerjaan dari Mas Jaya kasih. Kalau kamu ngapain, Laras? Wah, keren banget kamu. Pasti enak kan tinggal di luar negeri. Aku jadi pengen deh ngerasain. Kalau aku sih di sini dagang kue aja. Dagang kue? Aku nggak boleh ngetawain. Aku harus bersikap baik. Wih, enak banget tuh. Pasti jualan kamu laris. Aku yakin buatan kue kamu pasti enak kan, Laras? Alhamdulillah, ada aja sih yang pesan. Itu kamu dagangnya online atau keliling-keliling gitu? Ya, kadang ada sih yang pesan online untuk arisan atau ulang tahun. Tapi sih biasanya paling sering aku keliling di perumahan dan juga taruh di warung-warung. Oh iya Laras, gimana kalau kamu nggak usah jualan kue keliling lagi? Aku akan pesen kue kamu tiap hari. Nah, nanti kamu taruhlah kue kamu itu di bobok gitu. Terus aku akan bagikan untuk karyawan aku sarapan di perusahaan aku. Gimana? Wah, serius kamu Jaya? Boleh tuh boleh. Kira-kira kamu butuh berapa box? Karyawan aku ada 10.000 orang sih. Hah? Sebanyak itu? Aduh, bisa pingsan sih aku kok bikin kue sebanyak itu. Kayaknya aku nggak sanggup deh. Aku nggak jadi kerja sama-sama kamu Jaya. Haha, tak sebanyak itu. Kamu bikin 50 box aja setiap harinya. Untuk di perusahaan inti aja. Nah, kalau segitu aku sanggup. Kenapa sih nggak bilang dari tadi? Alhamdulillah, makasih Om udah pesan kue kami. Waduh, kelihatannya muka Tante Metty udah manas tuh. Ih, kok mereka asik bicara sih? Tuh pesanan kita udah datang. Permisi, silahkan nikmati. Wah, terima kasih. Nah, ini silahkan makan. Selamat menikmati dessertnya. Semoga kalian semua pada suka. Yang hatinya lagi resah dan gelisah, agar tenang. Loh, dessert punyaku mana Jaya? Bentar, nih aku potong-potongin dulu. Biar kamu langsung hap makannya. Iya apaan sih Jaya, itu kan cuma kue, nggak usah repot deh, sini mana punya aku, biar aku potong sendiri, tinggal congkel aja kok. Udah nih, udah aku potongin. Makan. Makasih. Ih, padahal aku mah niatnya mau foto dulu. Ainun, ngomong foto dulu punya kamu ya, yang masih bagus tuh. Jaya aja. Hah, Papa kenapa sampai lakuin itu sih di depan Tante Metty? Kayaknya akan ada perang dunia ketiga nih. Hah? Aku udah gak tahan lagi lihat tingkah kalian berdua. Aku akan lakuin sesuatu yang akan bikin si Laras itu malu.